sejenak hati bulan nembrakan kamelang kalangkang moekan jalan poek mongkle tengah poe salah jalan ditinjakan ragakan sarung kahaya lengit pangancikan pagi baru laku dua menang duit sabaraha menang 25 oh udah dapat 75.000 baru laku dua ke sabaraha poin di dia baru tadi pagi abah ini ngesepuh masih kena jauh jalana mbak yuk pindah ikut yang abdi hela ngilu pokoknya iya mangke diuruskan ayo mau mana naon yuk ya dibeli ya nak yang atap ngilu, ke orang antar kembali.
srangenge ngitungan poe nganten lampa gesan jaga jaga nu jadi harapan mapai lampa kahirupan selapan lengka di sorang mual penggas pengharapan senajan selangenge luse bulan pinasti diri bahagia kesempurnaan juang apa mapai merah gapura ges mawa beja melati asika diri julang apak mapai mega mapai sana lah banyak abdi ya kena lapun anaknya atas sana lah bah sedap ya saya nganter nih yang dulu biar abahnya nunggu abah bari emak mau mau ada badai mau badai disiapun ke abdi mau abang sayang dah yang terus mam dacan kan Mas Mam Dacan. Mam Dacan ngan di hoyong pisan. Kita udah siapkan di ini aja. Yang ngan di hoyong, yang di hoyong Mam. Oh, kalau di hoyong lah. Abah, abah nak. Bade Mam gula, bilang Mam gula. Ini yang gula. Ya, banyak antasan sekerapnya. Jangan makan aku udah kuat. Oh, nggak mau makan. Ya udah, gua tunggu dulu. Bangun. Dan itu calikna hitung di dia. Ah, enggak saya tangkari. Ayo itu calikna. Bisa lembang? Bisa. Besok atuh. Kalau incing incing. Up. Tinggal di sini. Ya kasihan ini. Abah ari abah boga keneh budak. Anak boga teh? Gaduh. Gaduh. Di marana budakna? Di lembur wae. Hah? Di lemur. Padahal orang. Ku naon ku budak teh diuruskeun abah kudu dagang ngeskolot kieu. Tah, kurang. Ah, ku naon budakna? Ya, geuran. Anu dia ya. Porsi. Nah, kan sing ieu. Ieu di rebet, Pak. Ah. Ah. Nah, dia, Pak. Ya. Berarti apa? Nah. Nah. Ngeseripuh kia. Iya sukuna kunaon ya? Iya, iya siapa? Tijali kilaun kita dah. Oh, tijali ke? Ah, ngajeng. Oh. Ngajeng gitu, jadi. Tijali ke? Jadi resep. Ah, sekarang di rumah di itu desa naon abah teh asalna? Desa Jaya Mekar, Kampung Gunung Bentang. Desa Jawa Mekar, Kampung Gunung Bentang. Asalnya mah desa Padalarang di Mekar. Nah, biasa jualan kemana aja abah biasa jualannya? Biasa jualan mah biasa gitu ke Cikampek. Cikampek. Lilie gitu. Ke Purwakarta terus. Kan itu ke Bulampok. Bulampok daerah Pondok Salam. Bulampok. Suka.
Herania dah. Herandianya Pondok Salam Sukatani. Goblosnya ka lupa. Lempang teh Abah teh kadinya teh. Ya Allah ya Rabb. Abah umur saya 80 lebih mah. 80. Hah? Seberapa? 83 tahun. Wah, ini usianya udah 93 tahun. Masih sangat kuat ya untuk berjualan. Ya teh ngusahakeun saha? Kang usahakeun. Di imah pemajikan. Mohon. Sini ni. Nya. Kah. Kampung boleh. Duh. Enggak. Ini sini ni. Sini di imah teh sini ni. Nya. Terus sahadei. Budak bel yang incu. Ai budak teh usaha. Nya usaha. Aku nol kudu ku abah daharna. Kunaon? Lah anak abah mun awewe gini awewe mah eleh kulalaki. Heeh, jadi anak abah perempuan. Tinggal di abah. Suaminya kerja apa? Nya kerja nang dagang anu. Cenah kitu. Oh, dagang asongan. Nah, gitu. Oh, suaminya dagang asongan. Enggak cukup. Enggak. Akhirnya dari abah juga. Ya, gitu. Incuna saberhiji? 8. Incu, dalapan. Anu jeung abah saberhiji incuna? Anu jeung abah mah incuna teh 2. Nu abah incu 2. 2. Diusahakeun. Mohon. Ya abah nyokot cuet batu di mana? Menang biasa bae nganyuk kitu di yo di Raja Manala. Nganyuk. Jadi nyokot barang heula. Nganyuk barang. Nanti setelah aku baru pulang. Nya. Oh. Jadi ngambil dari Raja Mandala, ngambil dulu, setelah laku, pulang. Sekarang dari pagi-pagi baru laku 2. Baru laku 2. Biasanya kalau nggak laku 2, itu nanti tidur abah di mana? Tidurnya di Usman, di pom bensin. Di pom bensin? Oh, ikut mandi di situ? Ya, ikut. Ibu bekalan abah? Ya, abah sarung. Sarung panti sholat? Baju ada entah sendiri. Ini bekalnya. Oh iya, tadi anu itu tadi ada yang itu ngasih itu loh, ngasih makanan buat si abah itu. Ya sarung. Bekal abah. Mana sarungnya ubu? Bajuannya di atas itu sarungnya. Di mana? Di berapa itu di tadi? Oh di pom bensin deh. Ya berapa itu? Ya non ya. Nah, sawet murah sih. Sawet murah pun pupus. Ente pupus. Naon? Ya pupus dia jadi semplek. Oh semplek. Ini lain asli mana cuetna? Asli merah asli mah bodas kan. Oh, gini kan semplek cuet asli. Si bobot sarang kecil yang tuur dia labuh nih. Oh, tadi jatuh itu. Jadi waktu abah jatuh itu ini cuetnya satunya korban. Karena ya karena tuur ya. Oh, semplek kena kakinya. Kena lututnya. Ya, Mutu. Mutu. Ini tadi ada yang ngirim makanan abah nih, orang baik nih, terima kasih ya ini. Si Teteh tadi sama suaminya udah ngirim nasi bungkus sama buat abah. Terima bah itu rezeki orang bah. Ya. Empatinya tinggi abah, lihat-lihat abah kelihatan lagi susah, dia ngirim makanan. Artinya si Teteh baik banget. Saya lupa nanya namanya. Ya. Coba aku abah sok dihitung, ayo aja. Sabar aja, sok hitung. Batunya. Ulah duka hitung ku abah. Sok hitung. Sok hitung. Ya sabaraha? Nu dia mangge jare 100. Mah aduh yang 100 abah. Nu kamari ge 50. Kamari mana? Abdi kan meuli biasa. Itu mah. Heeh. Heeh. Anu ieu gede, bener nu gede. Nu gede dan ieu. Ieu gede. Ieu sabaraha? Abah meuli sabaraha teh itu? Tiga ada meuli teh. Lain meuli nyokot. Lain nyokotna. Ambilnya dari sananya berapa? 60. Dari sana 60. Oh, 60 jualnya 70, Bah. Iya. Oh, ulah 100. Kan teh. Enggak laku ini mana. Ayun gede kan. Jadi 70, udah 75 lah enggak apa-apa. Berarti abah punya untung 15.000. 75 kali 2 150.000. Nah, ini berapa harganya? Mana? Ini
Ada yang 40-an. 40 ribuan? Ini? 30 merembah. 30 mah di mana? Oh, jilo 40. Mun semen ya. Itu murah gitu. Oh, ini mah asli. Ini mah asli berbunga. Kumaha cara ngabuktikeun ieu asli? Asli mah dagorkeun kana hulu, beulah henteu. Dalem dagorkeun kana hulu, lah kasih beulah hulu. Beulah hulu dagorkeun. Jadi ini membuktikan ini asli bagaimana? Itu dibanding ke kepala, kalau kepalanya pecah berarti asli. Nah, nih mau kamu coba nih, ini asli enggak? Dagorkan kan hulu. Itu 30. Ini sudah nyebakannya huntu. 40. Jadi 150, 180. Ya 40-an ya. 42. Ya hitung dah. 40. Tilo. 4. 5. Genap kali opat. Tata mah ieu hiji. Sarua. Ya sarua. Jadi tilu 225 tilu tah nya. Heeh, tambah eta genep kali opat sabaraha? Nah, kumaha degang teu liur. Genep kali opat sabaraha? Genep kali 2 sabaraha? Genep kali 2. Heeh. 12. 12 kali 2. Heeh. 240.000. 240.000 plus 225.000. Jadi 465.000. Tinggal mutuna. Mutuna sabaraha hijina? Jeung ieu da. Apaan ieu mah potong teu meunang dijual? Teu meunang. Teu meunang. Tidak boleh menjual barang yang sudah jelek. Yang ini mah urang tukerkeun deui. Oh, tukerkeun geus tukar pada larang. Tong dieu. Nah, aki-aki teh bandel. Lain ditukerkeun ieu mah sok bohong. Oh, ieu sabaraha mutu? 10.000. 10.000-an. Mutu abah hirup keneh teu? Mutu abah mah sirup masih sirup. Terus? Mantai digawekeun. Digawekeun. Jadi mutu abah ini untuk 17 tahun ke atas mutunya masih hidup tapi tidak pernah dikerjakan. Kunaon tadi digawekeun mutu teh? Nah, berhubung kurang BBM. Oh, kurang BBM. Jadi mutunya kurang BBM. Kurang BBM. Jadi akibatnya mutunya ngeluk begini. Iya. Oh, mutu abah teh sudah mengeluk begini. Ya, Pak. Bilangnya nenek, kaduhung main kaleci cek itu. Cek nini teh, kaduhung main kaleci, terus artinya? Melilepet di cabean. Kaduhung main kaleci, melilepet di cabean. Kaduhung aing boga salah ti ukur di bang nggak kalian. Saya nggak mau ngulangi ya. Itu pornografi itu, bukan porno ya. Itu teh cawokah. Jadi bukan jorok itu bukan. Kalau jorok mah orang modal di jalan tuh jorok. Itu siapa teh caboka? Bukan ada istilah sejen tuh bah? Hah? Istilah sejen. Apa? Si sindiran sejen. So. Naon di sok kumaha? Kan saling cing kan si cabe babakan si kencana teh jingjing teu bawa ge keun bae de ka wae salere gede si calana. Oh, sakali de. Kacalincing, kacicabe, terus babakan di kencana, terus cincing ke bawah ke kendai, di kafe makanan, acaranya gede si celana. Waduh, abuktina gede si celana tadi beri duit mah ke pemajikan dicarekan. Apaan jemput ke nanti kira internet berdua kecap duit lagi. Alah, kiruan, kalung jahit mana siapa yang era? Kalung aduh. Ya apa? Ayah istilah ayah si sindiran nusa janda itu. Ayah sindiran nusa janda itu. Ulah anu porno tengah. Ulah anu. Ulah anu ngeres ding. Ulah anu nusa janda. Ulah anu cawokah ding. Naon deui? Naroba. Sok naon deui? Lah hese geus ompong mah. Sok sebutkeun lah naon. Ya hitung-hitung mayar ieu we. Ah, nah, kun bantu dibayar ge dah hese naon si sindiran. Oh, si sindiran. Kan daripada nanaung teu bayu dibeli ku kuring, mah cukup dibere si sindiran ka kuring mah sok. Dirah dibawa deui mung teuing satangga teel. Heeh, ayeuna abah si sindiran hiji deui sok si sindiran. Nah, naon deui? Ya bingung tah we pe mah jorok. Heeh, sok teu nanaung lah nu jorok saeutik meunang lah, bae kumaha abah we. Kacang tanah dia pelak di kebun eri. Ah, terus? Mereka cinta kan murid yang mau ngajul dia balik gue muris ya. Ah, itu pernah bener tak. Kacang tanah, terus? Terus? Di kebun eri. Hah? Di
pelak di kebon eri. Di pelak di kebon eri. Terus? Mika cinta kan urena. Mika cinta kan urena. Terus? Mun ngajuru di bere gumurih. Mun ngambu juru di bere gumurih. Nah, aing maki aki gelo sudah. So, nah, aki naon itu karena? Mana? Ya. Dek aki Suwadma. Aki Suwadma terus? Dek aki Eman. Aki Eman. Ayo nu bener na karena saha? Eman. Oh, Eman. Eman, Emen berenya. So, Eman. Oh, Eman hungkul ngaran aki-aki itu nya. Sabaraha kali kawin, Abah? Nah, hulang pasti iya rada bangor ke ngoran aing apa. Dong aduh kawin dong bela bayi. Ngaku si aki sabaraha kali kawin ke ngora. Katingali da bangor na aing. Berapa kali kawin sebelum waktu muda kelihatan nakalnya nih. Berapa kali, Abah? Sabaraha kali? Sabaraha kali kawin, Ki? 15 kali. Siapa ini? Kalau bisa balik ke imah, mungkin 15 kali. 15 kali? Berarti ya, nu ayeuna ngora keneh pamajikan Abah? Waduh, ampun digadeui persis. Jadi istri yang sekarang itu masih muda? Lebih muda. Lebih seperti Dewi Persik. Sekarang Abah kan umurnya 93. Istri yang sekarang umurnya berapa? Istri yang sekarang. Oh, nyampe sare bangsan golongan 45. Jadi istrinya 45 tahun. Yang sekarang masih muda tuh Abah. Oh, cantik banget. Wah, aduh, ayo patona teh. Ayo patona. Dari bawah. Pokoknya mah Dewi Persik. Kan nomor anu kada 80. Jadi sekarang teh Dewi Persik yang ke-80 ya. Terus kebayang. Tapi benar 45 pemancingan wayana? Bener ah, bohong kasih Abah ah. Nah, mungkin yang bohong ayo tempo ai mah. Jauh jauh ai mah. Aduh, mana percaya. Jadi ya sobat Abah kan istrinya kawinnya 15 kali. Coba sebutkan kahiji ka saha kawin? Ieu ka Joyo. Dua. Ka omah. Tilu, tilu. Ka Syah. Opat. Opat ka si Uki. Ka lima. Lima ka Sora. Genep. Tujuh. Tujuh. Ka si Neneng. Dalapan. Ka si Sukaisi. Ka salapan. Salapan sah. Salapan. Orang suka muling ke lah. Sah, ke. Kalau pasal yang tu kena. Tenang. Sejuarsi. Sejuarsi. 10. 10. Nah, terus. Ke 10 sah. Si Mimin. Si Mimin. 11. Si Oneng. Enggak, tadi si Oneng mah. Enggak. Enggak. Kalah. Si Ira. Si Ira. 12. 7. 13. Ngeserah deket ya? Dasima. Oh, 14. Uki guysnya? Encan si Uki. Oh, benar si Uki. Ini ke 15 saha no ayeuna terakhir. Sari pulang kujung honye. Ayeuna pemajikan saha? Pemajikan, oh kok tadi kasebut adah? Apa nu ka 15 kudu nama? Pokoknya mah heu eta mah kasebutna. Oh, jadi kabeh 15. Oh, pamajikan teh 15 kali kawin. Nah. Tapi hiji ayeuna hiji. Hiji ayeuna. Si sangaran teh saha? Odah. Si Odah. Nah, yang kurang mana si Odah teh nasim penini Odah teh? Nu 45 tahun teh. Kurang Cianjur. Cianjur. Mang urang mah Cianjur mah si Odah. Dalantrang. Oh, dalantrang. Tinu 15 apa boga budak sabar hiji? Lamun boga anu boga nama tilu. Anu boga budak nama nu sejenna teh baroga budak. Baroga. Jaman baheula mah pan babari kawin teh heuh. Ya babari. Baheula lama kan tuh si ripu si gayuna. Kawin, nges, ngesan, nges. Babari, baheula lama kawin. Saya bilang zaman dulu itu memang pernikahannya jarang dicatat. Jadi kan kalau nikah ya nikah. Habis itu kalau udahan ya udahan. Kalau sekarang kan nikahnya ada anjang oh, agama. Ini. Dulu mah kan bisa kieu. Oh, oh, kumaha? Bisa tah. Oh, kumaha? Heeh, kumaha? Pun payakun kita-kita dasarna. Aja di rumpun aja nyijing akan rasa kawin sia. Baheula. Oh. Kan jangan Belanda. Jadi kawin jangan Belanda gimana gimana gimana? Jangan Belanda kalau pan kawinnya di liang-liang. Oh, jadi jangan Belanda gimana kawinnya asal jangan Belanda. Nya kun payakun apa? Coba bahasa. Terus kumaha tadi teh? Zaman Belanda. Tadi nama kun payakun naon tadi Belanda. Kun payakun.
pada pun kita kerja sana kajian rumpun asal laksana. Oh, jadi pernikahan zaman dulu itu yang penting terlaksana walaupun nikahnya hanya di bawah pohon. Ya. Begitu. Jadi memang kalau 15 kali kawin orang tua dulu enggak aneh karena memang nikahnya kan orang nikah terus kadang-kadang cerai nikah cerai. Yang sekarang yang sekarang yang enggak dinikahin berapa coba? Yang balaong-balaong tuh. Lamun ayeuna hayang nyerahkeun lebih dari 20 sebenarnya. Abah mah resmi dinikah, tidak berzinah, betul enggak, Bah? Iya. Oh, betul. Iya, hebat Abah teh 15 kali nya. 15 kali. Nu ayeuna teh umur 45. 45. Eta kaawakan keneh ku Abah kawin ka nu 45 tahun. Dah kaawakan heula. Urang geus makan. Tapi kan dagang cuek batu pas kieu teh. Heeh, geus ayeuna itu mutu geus urusan kawin mah. Aduh, geningan mutu na ge potong ieu imam palsu, Bah. Oh, palsu. Mana? Yo. Potong saya sama gubrak ngarukul deh. Oh, tadi terak labut ya. Oh, jatuh. 10. Malahan mah 2 dan 30. 30. 40. 50. 60. 60 plus 465.000. Jadi 530.000. Bah ya? 530.000 nges lah nemong-nemong suku lain bisa padakan eta-eta ngagebutna tarik ngeskeun bae eta teh akibat lebat teuing kawin wawales teh teh gerak ka kitu teu nyaho dorok ka kitu mah urusan apa eta nu jelas mah Abah teh hari ini sudah memberikan kebahagiaan karena kan bisa dengerin kepolosan Abah, ketulusan Abah, kan lebih baik kayak Abah jujur. Oh, kita mah enggak akan jujur kalau ditanya. Oh, ya kamu pernah pacaran sama siapa aja enggak akan ngaku. Abah mah jujur 15 dicatat. Diakui, dinikahi, bertanggung jawab walaupun hanya dari yang 3 ini, 15 itu yang boga anak cuma titiluan. Titiluan. Sabar aja budak nanti Abah titiluan teh. Titi. Kisah hawae. Titiluan teh ti ora. Sabar aja. Opat. Opat terus. Di sini yang 2. Heeh, genap. Di tujuh kan hiji. Jadi 7. Saeutik Abah teh anak mah. Saeutik. Jadi tadi kita seberapa? 630. 345 genap. Ya. 630. Hmm. 630. Pulangan 70.000 eta. Kade ulah poho ka pamajikan teh poho. Enggak, enggak poho. Ieu nangtungnya. Oh, nangtungna hese. Tarik eta labung. Ampun, teuing aing mah. Tercal pak kuat sarwaya kiona. Tak di mana teh sarwaya? Nah di nabu sarwaya tu nak gusur. Wah, kan nubus ongkos sabar hati tu kat dia. Dah 5. Oh, 75. 75.000. Kurangan 70. Waduh, gelo aki-aki teh aduh. Gaul dong peta pak Rai. Anye. Gila anjir. Nah, foto keluaran sekolah modis tuh, iya. Oh, sekolah modis tuh naon? Modis betul itu. Lihat dong, ini pantesan istrinya 15, dompetnya juga gaul. Umur 93 tahun, dompetnya gaul anjir. Don, 70 pulangan. Benar. Nyangakeun artosna nampi barangna. Sing awet nampi artosna, nampi yang akan soretna nampi artosna, sing awet anu ngangwa, sing cager bager nu ngangwa akan soretna, namun awet pisan mah emeli deui. Oh, akan soretna penting, mana nu make, nah, nu panjang umur, sing dimurahkan rezekina, sing kana sagala rupa pertujuan, sing laksana. Sing laksana Abah ge didoakeun ulah kawin deui geus aki-aki. Heuh, boga duit mah. Gelo si aki-aki teh. Ulah atuh sia teh. Aki-aki teh. Aing geus mah disabeu mah kudu rame. Oh, kudu rame bener. Da aslina mah moal heubah. Itu mah kan canda Abah. Jadi biar bisa ketawa. Ya, cek paribasa geus aya rame. Masang rame. Buah kopi buah kanyere hayang ngopi tapi mung meuli hayang dibere aya. Buah kopi buah kanyere. Terus hayang si kopi mung meuli dah hayang pamere. Hayang si kopi mung meuli dah hayang pamere. Abang geus kolot ge usahana rajin keneh.
nanggung nak tak bunak. Hartina abah teh jelema soleh. Sudah tua begini masih bekerja, masih berjalan jauh jualan coet beda kabupaten, jalannya juga 4 jam sampai ke Purwakarta, sampai ke Sarawak. Sampai begitu. Sampai ke Bekasi. Sampai ke Bekasi jualan. Demi si sayang. Mana? Si Donto, demi si Donto. Pokoknya mah demi si Ujang. Ya duit nambadahan. Rame sama abah. Nah tuh udah meni dibawa kaya cinta meni. Meni ngabibli di jalan mesti di Parayhan. Jadi waktu di jalan katanya takut dibunuh katanya. Iya kalau dibunuh dibawa kaya. Sekarang kan abah udah asik, duit udah punya. Ya kan? Ya udah enak ya. Udah sip, enak. Pakai telur kurang sip buka kolor di rumah ya. Waduh sih pakai telur kalau kurang sip buka kolor di rumah. Cenah aduh sih aki-aki lengeng. Aki eman nu ngapoe ngan ngusahakeun emen we. Oh, apaan? Ini aki eman amun dedek usaha si emen si Oman mah nyatu. Oh, nah, oh. Gitu. Aki eman tiap hari dia dagang coet batu. Demi siapa Aki Eman dagang coet batu? Walaupun sudah umurnya sudah tua, 93 tahun, hanya satu yang dia bela, yaitu kehormatan si Imin. Bukan si Oda. Si Oda, ya lupa si Oda. Si Oda teh memang resepna ka si Imin, Bang. Kayak itu. Kabegina. Ngan majarkeun teh cenah. Aduh. Yes. Nges Mbah bikinan tuh ke Nulalajo, Nulalajo apa tuh? Kepala ya. Bikinan tuh apa? Nah, ini. Ya, cokotan ya. Ini Pak Majikan, saya tanya lagi si Abah. Ya, Majikan beres kue tuh. Nulalajo, ini dari tadi nonton si Abah aja kerjaannya. Sana, kasih. Oh, ini udah awalnya udah baru nih. Buat di rumah nih, istrinya butuh. Iya mutun aja. Kalau si Abah rame, si teh malah ya rentuk. Rame. Ya siap. Bah, ah hayang rek mulang Abah. Naon heula, teu beres heula. Duh, aing mah. Iya, minum teh segera. Sok beres heula. Leh pelawak itu si Abah ini mah ya. Ayeuna naik mulang ke mana? Kayak ini mah mau kemana? Naik karun naon balik na, naik diantarkan pakai Grab, Daek. Pakai Grab. Ojek online, Daek. Naik motor. Mau pahan juga. Mual, misalnya naik pahan aki-aki lah. Diantarkan ke mobilnya. Diantarkan ke lembur kali itu. Oh. Karena Dewi Persik. Nyebut ngaran artis wae ya. Apal ka Dewi Persik sagala si Abah ampun di aki-aki. Aki-aki ki mah maot-maot sih kana. Wah, ya kalau kita di umur udah kayak 17 tahun. Oh, aduh, kalau sama kalau keinginan masih 17 tahun katanya. Pokoknya oke aja Abah teh lah. Ya mah geus aya nu kumaha. Oh, heureuy. Asal lancar weh. Nah. Ting mah asal lancar. Geus pincret. Ya, Bah. Eta mah tadi mah kan duit yang itu. Mayar. Ieu duit jeung modal. Nah. Jadi barangna Abah entong nyopot engke mah meuli. Ya cukup jeung modal Abah. Ya. Ada yang lo dipake kawin deui. Mun kawin deui awas poe. Lah geus. Heh. Ada kawe we kawin mah ka domah mah. Ulah jeung modal ulah dipake kawin deui nya. Ieu mah Bah barusan mah pacarna. Bismillahirrahmanirrahim. Terima suci badan sampurna kupala ruji simabdi. Panditipun jasa gusti pangnepangkan kanu kawasa. Kaibu pergi sakti, kayang bali sangkan. Sager bager murusar ku bersamad, sagala tujuan tinggal sana. Abah sing cager. Nya. Salam ka Neng Oda. Salam. Salam. Hormat ya abdi. Ya salam jepret. Oh.
Capek. Den, ya. Antarkan ya. Itu ke penumbaratnya. Bagaimana? Ya, di nakiluna abah saya dah. Kayam jala, kayam kona. Pahit tipung ada kene. Jadi ajak si ona ke dia datang kumane. Nanti bang mawa ibung jeng nangka punya sepianus. Mawa ibung jeng mata we. Bisa ngesianin tadi pada modalanya. Halo. Moga basi pasnya kami. Weee. Bapai jalan murucai. Ngadang ding nyaring. Ngebracaan narawangan, sumujun lemah ampar.